Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang storing. Ini di daerah Cipularang. Nah ini awak armada kita, mobil Hulk. Nah ini drivernya. Berdasarkan informasi dari teman kita ini, remnya blong, hampir nyundul. Ini sebentar lagi sebetulnya mau exit tol Jatiluhur. Nah ini masalahnya dari vakum rem ini sebetulnya tidak rusak, hanya mampat saja. Kebetulan spare partnya kita sudah siapkan. Untuk proses pembongkarannya, mekanik saya sedang pasang part baru. Sebetulnya mudah saja. Teman-teman hanya perlu kunci ring 12 untuk buka baut vakum rem ini, sama kunci 19 sok di sini dibuka, dan juga tang, mungkin itu aja. Ini Pak Andi sedang mencoba berikhtiar untuk pasang selang. Memang mekanik saya ini agak malu-malu itu kalau di video itu. Di sini kita sedang proses pemasangan selang vakum rem utama. Tinggal ini aja ya teman-teman. Hanya saran saja dari saya, ketika teman-teman ada trouble di tol, alangkah baiknya memang diderek saja ke tempat aman atau ke gerbang tol terdekat. Nah apabila teman-teman kebingungan untuk cari derek, sebetulnya mudah saja. Teman-teman tinggal telepon ke call center 14080. Nah itu semua layanan dari pemerintah gratis sampai ke tempat aman atau gerbang tol terdekat. Nah ini kenapa saya bongkar di tol, karena tadi memang ada Bapak Jasa Marga yang telah mengizinkan untuk proses pembongkaran, karena saya perhitungkan untuk bongkar pasang vakum rem ini bisa cepat atau tidak memakan waktu lama. Oke, itu saja sarannya. Nah ini sedang proses finishing. Wah, Bapak Andar tahu finishing dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Andi sudah selesai. Kita tinggal coba. Coba Bapak driver dihidupkan atau diturunkan dulu biar aman ya. Ya, alhamdulillah. Ini dia supir tangguh kita. Wah, tidak pernah ngeluh. Bagaimana Bapak driver? Rasanya rada tegas kene ya, karena belum startnya, ini masih perlu waktu. Aduh ya, kantong jimat oi. Oke, mungkin cukup sekian video dari kita. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat untuk teman-teman yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.